Murti Sari Dewi, aktris yang terkenal lewat perannya sebagai Lasmini. Murti Sari Dewi lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1971. Murti Sari Dewi merupakan seorang aktris kolosal Indonesia. Murti Sari Dewi seorang aktris yang wajahnya mirip dengan Aminah Cendrakasih sewaktu muda. Ini mulai dikenal sejak perannya dalam film Sahur Sepuh. Murti Sari Dewi memiliki nama lahir yakni Roro Murti Sari Dewi, lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1971 di Surakarta. Murti Sari Dewi terkenal lewat perannya yakni Lasmini. Murti Sari Dewi mengawali karir pada tahun 1988 dan berakhir pada tahun 2005. Setelah itu, Murti Sari Dewi kemudian terjun ke dunia politik. Pada tahun 2014 sampai saat ini, Murti Sari Dewi menikah dengan Didi Rianto pada tahun 2009 dan dikaruniai satu orang anak bernama Tirta Manggala Nusantara. Pada tahun 2014, Murti Sari Dewi maju mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil 5 Jawa Tengah dengan memasang poster bergambar dirinya sebagai Lasmini untuk mengingatkan kepada para calon pemilih akan keberadaannya pada era 90-an atau 80-an. Adapun film-film yang pernah dibintangi oleh Lasmini atau Murti Sari Dewi ialah pada tahun 1988 bermain dalam film Sahur Sepuh dalam episode Satria Madangkara berperan sebagai Lasmini. Masih pada tahun 1988 dalam film Sahur Sepuh 2 episode Pesanggrahan Keramat masih berperan sebagai Lasmini. Pada tahun 1989, bermain dalam film Cinta Punya Mau, berperan sebagai Rintan. Masih pada tahun 1989, dalam film Sahur Sepuh 3, episode Kembang Gunung Lawu, berperan sebagai Lasmini. Pada tahun 1991, bermain dalam film Pusaka Penyebar Maut, berperan sebagai Selasih. Pada tahun 1992, bermain dalam film Sahur Sepuh 5, dalam episode Istana Atap Langit, berperan sebagai Lasmini. Masih pada tahun 1992, bermain dalam film Tutur Tinular 3, dalam episode Pendekar Syair Berdarah, berperan sebagai Sakawuni. Masih tahun 1992, bermain dalam film Tutur Tinular 4, episode Mendung Bergulung di Atas Majapahit, berperan sebagai Sakawuni. Tahun 1994, bermain dalam film Dewi Angin-Angin, berperan sebagai Angga Dini. Masih pada tahun 1994, bermain dalam film Prabu Angling Dharma 3 dalam episode Pemburu dari Neraka, berperan sebagai Srenggono Retno. Pada tahun 1995, bermain dalam film Sesepuh Majapahit. Tak hanya bermain film, Murti Sari Dewi juga bermain dalam beberapa sinetron. Pada tahun 1995 sampai pada tahun 1996, bermain dalam sinetron Singgasana Brahma Kumbara, berperan sebagai Lasmini. Pada tahun 1996, bermain dalam sinetron Jaka Sembung. Pada tahun 1997 sampai pada tahun 1999, bermain dalam sinetron Tutur Tinular, berperan sebagai Sakawuni. Pada tahun 2000, bermain dalam sinetron Naga Sastra Sabuk Intan, berperan sebagai Rara Wilis. Pada tahun 2003 sampai pada tahun 2005, bermain dalam sinetron Misteri dari Gunung Merapi 3,
berperan sebagai Nyi Parwati. Demikian itu tadi peran dari Murti Sari Dewi dalam bermain film ataupun sinetron. Ya, hebat sekali kungfunya. Apa penting sebuah nama dibanding orangnya? Baik. Orang boleh memanggilku Silengan Seribu.